Setiap manusia punya ceritanya masing-masing. Setiap manusia punya pengalaman hidupnya masing-masing. Setiap orang yang baik punya masa lalu yang buruk. Setiap orang yang buruk punya masa depan yang terbaik. Maka jangan melihat seseorang dari masa lalunya, tapi lihatlah seseorang dalam masa hari ininya dan bagaimana dia berjuang untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Umar bin Khattab radhiyallahu an dulunya ingin membunuh Nabi Muhammad SAW, tapi hari ini makamnya ada di samping makam Rasulullah Muhammad SAW. Berbicara hijrah, ada dua syaratnya. Ada yang ditinggalkan dan ada yang dituju. Apa yang ditinggalkannya? Yang ditinggalkannya adalah kemaksiatan. Dan yang ditujunya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berbicara hijrah, berproses, berprogres. Kalaupun banyak yang proses dalam proses hijrah, maka jangan dibawa stres. Jalani aja sampai beres, biar sukses. Sobri wassalam. Sebagai bekal kita untuk dalam masa penempuhan hijrah.